Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala marhamati ulumi fi darin amin. Wa man intaqala udu'uhu haruma alaihi salatu wa tawabu wa hamlul mus'abi wa mas'uhu. Wamanin takolo, fasulun ini sebuah pasal. Wamanin takolo dan siapa saja yang batal uluhu oleh ulunya, haruma maka haram hukumnya atasnya atas orang yang batal ulunya as-salatu salat. Jadi orang yang batal ulunya haram melakukan salat. Sekalipun ya. Orang ada yang mengatakan kalau kentutnya kecil enggak batal katanya. Saking awamnya nih. Ada di satu daerah begitu disampaikan kepada saya. Katanya enggak batal kalau kentutnya kecil. Ya batal, tetap batal walaupun kecil. Ya. Itu namanya punya hadas. Tawafu dan tawaf haram, tawaf haram, sholat wa hamlul mushafi dan membawa Al-Quran mushaf wa mas'uh dan membawa mushaf, membawa Al-Quran ya. Hamlun ini membawa Al-Quran bukan hanya begini lah aja ya, begini bawa juga, bawa juga namanya begini ya, pindahin ya, namanya membawa begini, hamal namanya ya, mesti pakai wudu, nggak boleh nggak pakai wudu. Wa masuh dan menyentuh mushaf, menyentuh mushaf kita pegang begini nggak punya wudu bata apa haram ya, wajib pakai wudu illa lisabiyyi dirasati, kecuali bagi anak kecil untuk belajar. Jadi untuk hajat belajar enggak apa-apa, anak kecil, anak kecil ini, anak-anak kayak begini ini tuh ya, bocah tuh ya di belakang dia bawa Al-Qur'an, kalau kita enggak boleh, mereka untuk belajar enggak apa-apa. Wa ala junubi hadhihi wa ala junubi hadhihi wa qira'atul qur'ani, dan haram atas orang yang junub, orang yang punya hadas besar, hadhihi haram ini ya, haram apa, salat, bawa Al-Qur'an ya, dan menyentuhnya, tambah lagi qira'atul qur'ani, baca Al-Qur'an, baca Al-Quran hukumnya haram untuk orang yang junub. Wamuksul masjid, diam di masjid. Jadi diam di masjid orang lagi junub haram, enggak boleh. Wa alal haidi, dan atas orang yang haid haram baca Quran, lagi haid enggak boleh baca Quran. Nah, orang haid semua enggak bisa, enggak boleh sembahyang, enggak boleh puasa, enggak boleh baca Quran, enggak boleh. Nah, maka jangan sampai kosong banget, itu kan kosong banget. Sembahyang kagak, puasa kagak, baca Quran kagak, zikir deh. Zikir boleh. Maka oleh karenanya ibu-ibu yang haid itu jangan sampai enggak zikir. Punya amalan khusus ya, zikir, salawat, zikir, enggak apa-apa. Jangan sampai enggak.
kosong. Itu dikatakan perempuan kurang, ini dia kurang, kurang agamanya ini dia. Dia ada yang kosong. Makanya supaya kagak kosong diisi dengan itu. Makanya ya, Nabi menyarankan buat perempuan banyak sedekah. Ya, karena dia banyak yang kosong di situ. Itu dijelaskan dalam Bukhari. Kalau kita ngaji Bukhari itu ya, lama yang kemarin ya, perempuan disuruh banyak sedekah perempuan. Ya, ada di situ dikisahkan gelangnya copotin sedekah. Surga juga begitu sedekahnya. Ibu-ibu, jadi siapa mau sedekah perempuan gelangnya dicopotin. Iya. Sekarang dia lagi banyak kena fitnah. Ya, kalau saya sih, saya enggak yakin dia membuat bohongin orang. Iya. Saya enggak yakin. Boleh jadi dia dikerjain. Iya. Walaupun dia dulu punya catatan yang sangat mengecewakan kita, tapi kita tidak boleh cepat-cepat menuduhnya. Kalau saya tidak yakin beliau berbuat yang buruk, ya boleh jadi karena terlalu dia terlalu istilahnya jendelanya terlalu kebuka buat bisnis, jendela terlalu kebuka bisa masuk angin. Itu. Jadi dimanfaatin oleh orang. Itu yang saya khawatirkan. Karena beliau muslim, ya banyak non muslim. Sementara ini yang pegang ekonomi adalah non muslim. Beliau muslim yang satu-satunya yang ya banyak sih, yang cuma yang lebih tampak dia. Ya tentu orang-orang yang benci itu yang di luar Islam banyak yang ingin musuhin Islam. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih beliau jalan keluarnya. Ya. Allah berikan kesabarannya dan Allah bantuin untuk supaya menyelesaikan persoalannya. Amin ya rabbal alamin. Kita doain aja. Kan kayak begitu, saya aja banyak yang fitnah, itu yang kecil. Udah bener, kita udah bener mati. Apalagi yang kayak begitu, terlalu terbuka jendelanya. Kita yang alhamdulillah ya Allah, kita gak ngambil sedikit pun aja, ada aja ngomong gitu. Bagaimana yang seperti itu Pak, Masya Allah. Nah, kita sesama muslim, kita bantuin. Kalau yang begitu tuh Pak, itu udah pasti banyak musuhnya. Pasti banyak orang yang ingin menjatuhkannya, apalagi non muslim. Ekonomi dipegang oleh orang-orang China. Ya bukan kita melarang ekonomi dipegang oleh mereka, ya enggak, silakan dia yang lebih rajin lebih apa ya, tapi ketahuilah ya, ini saudara kita Islam, kita bantuin, kita doain. Wa qira'atul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Haram baca Qur'an. Wa muqsul masjid, diam di masjid, haram. Wa al-ha'ili, atas orang yang haid. Ya, haram. Atas apa orang yang junub, baca Qur'an haram, orang yang junub diam di masjid haram, orang yang junub. Ya. Ya tadi, melihat diam di masjid haram. Kemudian wa al-ha'ili, atas orang yang haid. Wanupasa dan orang yang nifas, hadhihi ini haram ini, ya apa tuh, ya tadi solat haram, tawaf haram, bawa mushaf haram, ya kemudian
baca Quran haram, diam di masjid haram. Tambah lagi wasaumu qoblal inqita'i, puasa sebelum putus darahnya, ya, sebelum berhenti darahnya. Orang yang haid dan nifas haram, ya, puasa sebelum putus, ya, darahnya. Kuat, ya. Ya, ini orang perempuan, ya, sebelum putus darahnya enggak boleh orang yang haid, orang nifas dia melakukan puasa. Jadi biar yakin dulu udah putus darahnya, udah selesai ngalirnya. Wa tamkinu zauji, haram lagi apa? Orang yang haid, orang yang nifas memberikan kuasa kepada suami melakukan hubungan senggama. Jangan sampai istri lagi haid, ya, dia melakukan hubungan suami istri, haram hukumnya. Ya, jangan, sabar. Jadi kalau, ya, ada, saya baca satu redaksi, kalau seorang suami istri melakukan hubungan badan ketika lagi haid, itu kalau punya anak, anaknya beruntusan. Anaknya beruntusan, jelek anaknya. Na'udzubillah, subhanallah. Wa sayidu minal istimna'i bima baina suratiha wa rukbatiha qabla al-ghusli, dan memberikan puasa tamkin, ya, kepada tuan, ya, tuan. Jadi orang punya budak, ya, yang punya budak namanya tuan. Minal istimta'i, daripada bersedap-sedap, ya, puasa. Dulu ngaji guru kita Ustaz Usuk, ya, bersedap-sedap, ya. Maksudnya apa? Ya, bercumbu-cumbu gitu, bercumbu-cumbu. Bima baina suratiha, di antara pusernya, warukbatiha, dan lututnya, qabla al-ghusli, sebelum mandi, itu haram. Jadi yang boleh di atas lutut, di atas lutut, di bawah lutut, di atas puser, nah, itu yang boleh. Di bawah lutut, di atas puser. Nah, tapi sih seyogianya stop dulu aja. Stop dulu, sabar aja. Lagi kalau kebanyakan keluar mulu enggak bagus juga. Boros. Pemborosan, ya. Jadi sabar aja. Bentar, ya. Itu hikmahnya daripada agama. Jadi kita dibatasi oleh keadaan. Kalau dia keluar mulu nggak bagus, jadi dia stop. Ya, dia stop. Ya, jadi dalam sebulan dia stop, seminggu. Ya. Stop, ya. Jangan diturutin aja, nggak bagus. Nah, itu selesai pasal, ya, tentang orang yang batal wudunya, ya, apa saja yang haram kepadanya, ya. Orang yang junub, apa saja yang haram kepadanya. Orang haid, orang nifas, apa saja yang haram kepadanya. Sekarang faslun, ya. Faslun wa min syuruti sholati at-tahratu 'anil najasati fil badani wa sawmi wal makani wal ma'muli lahu. Wa min syuruti sholati, dan di antara syarat-syarat sholat at-tahratu, di antara syarat-syarat salat adalah bersuci. Anin najasati, daripada najis. Nah, ini syarat-syarat salat. Jadi kita pengen salat harus bersuci. Ya, harus bersih-bersih. Enggak boleh enggak bersuci. Harus wajib bersuci. Ya, kita mau pergi ke kantor nemuin bos, itu aja kita mandi. Mau sekolah kita mandi, mau ke pasar kita mandi, masa mau ketemu Tuhan kagak mandi, enggak bersuci, ya, enggak wudu, enggak bersuci, ya. Fil badani, di badan. Wa tsaubi, di pakaian. Wal makani, di tempat. Ya, harus suci pakaian badan kita, baju kita, tempat kita, enggak boleh enggak. Ya. Di badan kita mesti suci, baju kita mesti suci, tempat kita mesti suci, enggak boleh enggak. Syarat-syarat sholat, ya. Ini kita kadang, ya, badan kita bersih, suci,
baju kita suci, bersih, ya. Tempatnya kadang enggak bersih, enggak suci. Ya. Mana tuh enggak bersih, enggak suci? Kita kalau di rumah, Pak, itu jangan sampai enggak pakai sendal kalau wudu. Ya, jangan sampai enggak pakai sendal. Ya, guru kita Ustaz Usup, beliau selang-selang ini, dan itu benar. Itu benar. Itu benar, Pak. Guru saya, ya, guru kita Kemakmun, beliau begitu juga. Di rumahnya nerampin itu. Saya punya sahabat, ya, Habib, begitu juga beliau, Masya Allah. Jadi di rumah disediakan sendal. Sendal, ada dua sendalnya, Pak, biar kagak becek. Sendal dalam, sendal basah, ya, dalam kamar mandi, sama sendal di luar kamar mandi, sendal kering. Jadi jangan sampai nggak pakai sendal. Kalau Bapak nggak pakai sendal, ya, tuh najis yang di kamar mandi Bapak bawa-bawa ke sejadah. Ya, dibawa-bawa ke sejadah. Najis sejadahnya, sah kagak tuh jadi sembayangnya? Enggak sah. Kadang udah dibilangin besok begitu lagi. Mudah-mudahan kita jamaah enggak semua begitu, enggak semuanya ya, ya menjalani sesuai dengan ilmu. Amin ya Allah. Iya, kadang saya temukan orang udah dibilangin begitu lagi, dibilangin begitu lagi. Ini guru-guru kita bilangin kayak begitu, dan ini benar kayak begitu. Nah, kok bisa najis tuh, gimana tuh, Pak? Iya, lihat kita kalau di kamar mandi kencingnya, kencing aja terus. Kemudian kita di situ nggak pakai sendal, itu kan najis kesih di situ. Ya, najis kita bawa ke dalam apa ubin kita, walaupun ubinnya bagus, itu najis. Ya. Jadi apa, jangan sampai kita melakukan itu. Nah, mungkin kita bertanya, kok di masjid, di musola nggak pakai sendal kayak seperti di sini? Ini makfu. Ya. Kalau di masjid, di musola itu makfu namanya, dimaaf. Jadi kalau di musola, di masjid nggak pakai sendal, dimaaf. Kenapa? Makanuhu, tempatnya. Tempatnya dimaaf. Itu. Jadi yang belum, supaya diterapkan. Sendalnya jangan sendal yang di luar, kita bawa ke dalam, jangan. Kotor-kotor lagi. Khususin, kita beli tuh, ya. Kita beli yang baru, beli buat sembahyang. Beli yang baru, buat di dalam kamar mandi satu, buat di dalam satu. Enggak. Ini yang seperti ini kan tampaknya sepertinya kecil, tapi merembet kepada yang besar, yaitu sholat. Jangan enggak, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Di rumah Alhamdulillah saya terapkan seperti ini, anak saya yang kecil, ya kecil-kecil, kalau sebenarnya udah pasti pakai sendal ya. Jadi jangan sampai enggak. Wal ma'muli lahu, dan yang dibawa baginya. Ya. Jadi yang dibawa nih, ini bawa. Ini namanya dibawa, Pak. Mahmul namanya. Ini namanya dibawa. Ini jangan sampai enggak bersih. Jangan sampai enggak suci. Ya. Ini mesti suci nih sorbannya. Jadi kalau udah jatuh kena najis jangan dipakai lagi di sini. Iya. Jangan dipakai lagi. Dipakai buat sembahyang. Sembahyangnya jadi enggak sah. Apalagi mahmulilahu. Orang ya belum sunat. Orang belum sunat. Lalu Bapak digamblokin sama orang yang belum
sunat, ah itu digamblokin bapak atau dipegangin, dibeng-bengin, wah itu, nah itu batal sholatnya. Kan suka begitu tuh. Ini kalau ada anak kecil ya, sama anak kecil ya, dia ke musola, ke masjid, dia bercanda-canda, keinjek kaki kita, kita lagi sembahyang pak, dia belum sunat, batal sembahyangnya. Suka begitu. Ya udah lagi, enggak udah lagi, batal sholatnya. Iya, enggak usah udu lagi, bukan udunya yang batal, sembahyangnya yang batal. Ah, sembahyangnya yang batal. Kita ulangi. Namun kita tahamul najis, ya, membawa najis. Dia ada najisnya. Ngeri banget tuh yang begitu tuh. Iya. Bocah juga. Anak saya ada, saya sunatin tuh pak, umur 2 tahun 3 tahun, biar nanti ke masjid banyak santri di rumah, jadi enggak keganggu. Semuanya alhamdulillah pada sunat kecil. Fa'in laqahu najisun au laqa siyabahu au ma'mulahu batala sholatuhu. Fa'in laqahu, maka jika jumpa kepadanya najisun, oleh najis, jadi najis jumpa kepada orang yang sembahyang, au laqa siyabahu, atau najis jumpa, ketemu maksudnya, sama bajunya, au ma'mulahu, atau yang dibawanya, jumpa kepada, ketemu kepada ya, orang yang enggak, yang batal salatuh, batal salatnya. Tadi ya, ya apa? Anak kecil kita diinjak tuh namanya mahmul. Dia belum sunat, batal. Illa ayyul qiyahu halan aw yakunu ma'fuan anhu kadami jur'ihi. Illa kecuali ayul qiyahu alan, kecuali bahwa dia buang ya sesuatu yang najis itu ketika itu juga. Umpama ada najis air cicak yang kering, bukan yang basah. Kalau basah yang kira dia, nah, basah juga bisa begini, basah air cicak jatuh ke sorban kita nih, kita buang sorbannya. Nah, ini bisa sorbannya kita buang. Tapi kalau di baju kan enggak bisa. Nah, gitu. Nah, kalau di baju bagaimana? Kalau dia kering, ya. Kalau dia basah enggak bisa. Mesti copotin lama. Kalau kering, sentil aja sih. Sentil bukan tai cicaknya tapi selinggirnya. Iya. Ini kalau kita tahu, kita sadar. Ini kalau nggak sadar, dia kan ringan, dia kecil. Itu. Ya. Au yakunu ma'fuan anhu. Atau ada, dia itu dimaaf darinya. Kadami jurhi, seperti darah lukanya. Kalau ini dimaaf. Wajib dan wajib izalatun najisin, wajib menghilangkan najis lam yufa anhu, yang tidak dimaaf darinya. Wajib menghilangkan najis yang tidak dimaaf bi izalatil aini, wajib menghilangkan najis yang tidak dimaaf dengan menghilangkan zatnya, mata zatnya, min ta'min, daripada rasa, awlaunin, awlaunin dan warna, wari'in dan angin, ya, bau, angin, baunya, bilma ilmu ta'iri, dengan air yang menyucikan, mensucikan.
Jadi wajib, ya, wajib menghilangkan najis yang tidak dimaaf dengan cara menghilangkan ainnya, zatnya. Wajib daripada rasanya, warnanya, baunya, dengan air yang suci. Dengan air yang suci menyucikan. Ya, ya, umpama di ubin kita ada kencing, itu wajib kita hilangkan tuh ainnya. Ada kencing, ada anak kita umpama, anak bayi umpama, wajib kita hilangkan ainnya. Nah, ainnya tuh ras, ainnya kita hilangin, rasanya kita hilangin, warnanya kita hilangin, baunya kita hilangin. Wah, ini kan gak gampang nih. Ya, jadi hilangin dulu. Jadi hilangin dulu, jangan digabirin aja. Najisnya masih ada banyak di situ. Diguyur aja. Jadi hilangin dulu. Dengan menghilangkan ainnya, ainnya hilangin dulu. Rasanya hilangin, warnanya hilangin, baunya hilangin. Itu namanya, ini namanya najisnya ainiyah. Nah, ini nanya, namanya najisnya ainiyah. Ada rasa, ada warna, ada bau. Itu namanya najis ainiyah. Jadi kalau sepanjang ada rasanya, kalau rasa itu dapat diketahui dengan lidah, rasa. Kemudian warna dapat diketahui oleh mata. Bau dapat diketahui oleh hidung. Itu namanya najisnya ainiyah. Nah, itu harus dihilangin dulu. Masya Allah, ini kan kagak sederhana yang kita pikirkan. Kita cuek aja, nggak apa-apa. Diusap-usap jadi. Jadi harus benar-benar hilang, bukan main asal usap-usap aja. Iya. Nah, juga ngilanginnya bilma ilmu tohiri, dengan air yang menyucikan. Airnya yang menyucikan, bukan sama air kencingnya juga dikencingin di celananya. Udah dibiarin aja di situ. Aduh, bukan begitu. Nah, itu kalau ada rasa, rasa yang dapat diketahui oleh lidah, warna dapat diketahui oleh mata, bau dapat diketahui oleh hidung, masih ada tiga itu namanya najisnya ainiyah. Masih ada rasanya, masih ada baunya, masih ada warnanya, ya, itu ainiyah. Nah, yang kedua namanya najisnya wal ukmiyah, atau najis ukmiyah. Nah, najis ukmiyah itu sudah tidak ada rasa, warna, bau, udah nggak ada. Udah nggak ada tuh. Seperti, ya, seperti itu di ubin kita. Kita habis, ya, jalan dari kamar mandi. Jalan dari kamar mandi di ubin kita. Kita udah pelin pel. Lalu kering dia. Kita ngepelnya tidak sesuai dengan syariah. Itu namanya najisnya hukmiyah. Enggak ada rasanya. Enggak ada warnanya. Enggak ada baunya. Bersih. Apalagi ubinnya, walaupun ubinnya ubin granit, mengkilap, tapi sesungguhnya di situ ada najis. Ada najis. Najis apa? Najis hukminya. Makanya kita pakai sendal di rumah, ya, khusus buat sholat. Nah, kalau najis ukmiya, caranya bagaimana? Bijaril ma'i alaiha. Udah hilang rasa, udah hilang warna, udah hilang bau. Tinggal
Iya. Najisnya najis ukmiyah. Caranya menghilangkannya najis ukmiyah, bijaril ma'i 'alayha, dengan mengalirkan air atasnya, dialirin air. Jadi caranya alirkan air, jalan air, guyur. Coba kita ngepel di rumah. Kita gayurin air apa kita lap? Dilap. Kalau kita gayurin, waduh banjir dulu rumah kita. Nah. Kelamaan. Waduh. Kita kalau begitu berabe tuh. Ya. Jadi kalau begitu ya udah enggak apa-apa di pel di lap gitu ya. Tapi kita pakai sendal. Sendal. Jangan sampai enggak pakai sendal. Khususin Pak, beli. Ya, beli, beli. Ya, dikhususin ditaruh di situ. Masya Allah. Kadang buat sembahyang sendalnya yang butut. Gak hitam sendal. Gak jelek banget. Ya? Kondangan yang cakep. Iya, kalau kondangan sendalnya cakep, bajunya cakep. Bajunya baju andalan. Ya, anak muda kan begitu ya. Baju andalan. Ya. Kalau mau kemana-mana pakai bajunya itu ya. Kiran buat sembahyang, butut sembahyangnya, apa sendalnya. Buat di rumah tuh sembahyang, sendalnya yang bagus. Baru beli, beli. Jangan pak, jangan sampai enggak pakai sendal. Itu diterapin. Kalau umpama ada orang ke rumah kita, dia sembahyang kagak pakai sendal, Pak. Ya. Dia sembahyang di rumah kita enggak pakai sendal, diinjak sejadah kita. Itu najis gitu sejadahnya. Najis. Ganti jangan sejadahnya. Ganti. Ganti. Kalau najis kita sembahyang ya kagak, kita enggak sah. Begitu. Jadi sangat ya tidak sesederhana yang kita pikirkan masalah ini. Penting sekali. Penting sekali. Dan ya enggak semudah yang kita pikirkan masalah najis ini. Wal kalbiyatu. Nah, bigos liha sab'an, najis anjing, najis anjing. Kalbiyah yang bangsa anjing, najis mughalazah. Bigos liha dengan membasuhnya sab'an, 7 kali. Ya kalau kena najis anjing 7 kali. Ini berapinya kalau kita kerja di tempat orang yang punya anjing. Emang ada yang begitu, ada. Jadi cerita dia kepada saya, dia kerjanya di rumahnya anjing mulu. Jadi setiap hari 7 kali basuh. Setiap hari 7 kali basuh di semak. Allahu Akbar. Jadi di rumah tuh banyak bulu-bulu anjing. Jadi dia di rumah banyak, di rumah dia tuh banyak bulu-bulu anjing. Dia kerjanya di rumahnya. Ini najis juga ya. Ya. Memang ada dua pendapat. Bulu, ada yang kalau bulu ya kalau dia sama-sama kering itu enggak, ada pendapat begitu. Ada pendapat juga yang kedua, enggak, walaupun kering sama-sama kering najis juga. Nah, kita pakai yang kedua aja. Pakai yang najis biar kita lebih hati-hati. Biar ada lebih hati-hati. Jaga-jaga. Ada ulama soalnya pernah yang berpendapat begitu. Iya.
ihda'uma, tujuh kali, salah satu dari keduanya, mamzujatun biturabit tahuri, dicampur dengan tanah yang suci. Ya, dicampur dengan tanah yang suci. Najis mughallazah nih, dicampur tak tujuh kali, ya, satu dicampur dengan tanah yang suci. Jadi campur dengan tanah yang suci. Boleh pertama, boleh kedua, boleh terakhir. Ya, boleh juga di tengah. Yang enak mah di pertama. Kenapa? Jadi enggak kotor lagi. Caranya bagaimana? Gini. Ya. Ada tiga cara sebenarnya. Saya jelasin tiga caranya. Pertama, ambil tanah, umpama di sini kena di sini. Ambil tanah, ngoyurin tanah di sini. Tuang air. Pertama, cara kedua, tuangin air, guyurin tanah. Cara kedua, cara ketiga, ini yang paling bagus. Tuang tanah di sini. Enggak usah kayak orang ngaduk dodol, enggak usah. Iya. Asal butek aja. Asal butek dia. Butek, aduk. Nah, lalu guyurkan. Nah, tapi sebelumnya hilangin dulu kalau ada najizatnya di sini. Ya, wajib hilangin dulu. Guyur satu guyuran. Itu yang dicampur sama tanah air. Nah, ambil lagi air, guyur lagi dua, ambil lagi tiga, empat, lima, enam, tujuh. Begitu caranya. Enggak? Anjing, ya, enggak. Mau bulunya enggak. Kadang kan bulunya di mana-mana aja. Itu yang jadi masalah. Wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun. Dan yang menghilangkan bagi ain sekalipun ya. Jadi basuhan yang menghilangkan bagi air sekalipun berbilang-bilang itu dianggap satu. Jadi harus kita hilangin sesuatu yang kena najis itu. Najisnya harus dihilangin dulu. Kalau belum dihilangin, maka dia dianggap satu. Walaupun kita udah berkali-kali. Jadi sesuatu yang kena najis, najisnya hilangin dulu. Wa yustaratu wurudul ma'i in kana qalilan, dan disyaratkan datang air jika ada air itu sedikit. Seperti ini air namanya sedikit, kurang dari dua kula. Ya, syaratnya nanti airnya datang. Nah, itu air datang begini, diguyur. Ini namanya air datang. Gitu. Gitu ya. Itu namanya air datang. Ya, makanya kita kalau nyeduh kopi, ya, takut nanti ada najis apa semut mati. Jadi yang bagus apa dulu? Kopinya dulu baru air. Ya. Kopinya dulu baru air gitu. Hah? Oh gitu ya? Yang suka ngopi nih. Wallahu a'lam bishawab. Suma qala wa min syurati shalati.